kita lihat. Film, film. Yang diputar setiap hari di bioskop. Mua. Yang diputar. Kayak kayak lagu. Ngapain sih bilang cuma buat putar-putar doang? Kalau saya bedu di bioskop, terus saya putar-putar di setiap hari. Mual enggak lu? Ayo kesana enggak mual. Itu siapa, Pak? Datang ke bioskop lu. Datang ke bioskop buat nonton, bukan buat diputar-putar. Datang lu dong. Ya ngapain, Cak? Oke, saya datang sama Gista ya. Ya datang ke bioskop. Nonton berdua dong. Ya nonton berdua. Nonton berdua. Ceritanya, ceritanya. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Sama tante aja, sama tante. Editan yang kesekian. Bentar aja kali lah, bagian ide dari mana sih, Pak, pertanyaan kayak gini, Pak? Lah lagian orang jelas-jelas yang diputar setiap hari di bioskop. Ya mual. Oh, diputar. Jangan setiap hari setengah jam aja mual. Ngapain, Cak, ke bioskop muter-muter, ngapain? Gak tahu, cari mual kali. Aduh, ada salam. Dari? Dari Nobita. Kok nilainya dari? Sama-sama nol. Sumpah, kalian kok sedang pasti kalau saya dihina-hina? Banyak tim skornya. Saat ini di skor akhirnya adalah 200. Apa persamaan skor kami sama skor mereka? Apa? Sama-sama ada angka nolnya. Yeah. Oke, baik, dan berarti yang bisa membawa pulang hadiah kita adalah Tinde ya, Pak ya? Kita kasih dulu dong hadiahnya. Oh iya dong, udah nunggu-nunggu, udah berusaha. Bung Alex, hadiahnya apa? Silakan. Silakan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah tas merek terkenal yang dipersembahkan oleh Sunblock 5 Roda. Kokoh dan tahan lama. Memblok sinar matahari supaya dia tidak bisa menghubungi Anda lagi. Silakan bawa pulang. Wow. Makan tuh tas merek terkenal. Oh, beda. Mereknya terkenal. Oh, terkenal. Terkenal, terkenal, terkenal di udara. Daripada merek terkenal, mending terkenal. Capek-capek mikir, tetap dapat hadiah dong. Iya, seperti tadi, silakan dilihat di Instagram. Pertanyaannya, bayi biasanya makan titik-titik-titik, ada 7 kotak, jawabannya huruf kedua I. Nah, jawabannya kita tampilkan juga di Instagram kita, @wib_net. Dan untuk pemirsa yang menjawab di kolom komen, jawabannya paling tepat dan juga paling cepat mendapatkan hadiah Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Dan masih ada lagi kesempatan bagi pemirsa di rumah untuk mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Caranya adalah kirimkan pertanyaan berupa video dan juga jawabannya dan alasan ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. Untuk video yang terpilih dan kita tayangkan akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Atas nama solidaritas, karena kami masing-masing punya satu, saya akan berikan satu kepada Bedu dan Gista. Terima kasih. Sebuah tas dengan merek terkenal. Yeah. Terus saya lupa. Terkenal. Hanya jadi O. Ya. Coba Bedu yang pakai. 105. Cocok nih. Kok cocok kita berdua? Di depan. Oh, nggak kelihatan tulisannya. Ya, jalan di situ. Kan lo pakai wakil. Kayak anak ospek, Pak. Saya terkenal, saya terkenal. Pamat tabung supaya bisa terkenal. Oke, baik. Dan tentunya bukan hanya pemirsa yang mengirimkan jawaban, mengirimkan soal, semua pemirsa dan juga penonton yang ada di studio juga berhak mendapatkan hadiah berupa konklusi dari calon. Toh kami persilahkan, silakan, Cak. Baik, kita berbicara tentang khianat. Anda harus tahu, orang yang tidak bisa dipercaya adalah orang khianat.
Jadi sebagai manusia Anda harus bisa dipegang kata-katanya. Laki-laki yang tidak bisa dipercaya bisa disebut pengkhianat. Wanita yang tidak bisa dipercaya bisa disebut pengsianat. Kalau laki-laki hi anak, kalau wanita si. Pelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris campur bahasa Indonesia begitu jadinya tuh. Pengkhianat bang si anak. Ubay. Famous terkenal. Kalau tidak famous terkenal. Oke. Itulah dia konklusinya untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir di studio dan tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah. Sampai bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia. Bye.